Assalamualaikum dan selamat pagi. Ya. Nampak gayanya semua dah bersiap sedia. On the bike, orang kata ya. On the bike. Okay, berada di Arjuru ke? Di Penang. Penang kat mana? Penang kat Penang. Ha. Sekarang dah pukul 7.50. Hari sebelum ni dah pukul 8. So, kita dah tidur dekat sini. So, tempat hotel kita di sana. Santap dan berentap. Berempat pulas. Jadi kita akan terus saja perjalanan kita mengalir ke Changlun. Kita akan sarapan dekat Changlun. Tengoklah kepada kapasiti perut. Kalau perut menggelodak, kita mungkin akan sarapan awal. Kalau tak menggelodak, kita sarapan dah di Changlun. Yeah. Sebab dekat Changlun, kita akan terus ke Padang Besar. Ya, okey. Okey. Apa-apa? Tanya Miao. Miao. Okey, boleh balik. Stay, kita tidur dengan Ijan. Hostel pukul 3 lah. Okey dah, siap-siap. Jom. On the biker. Changlun mana? Changlun dekat Perlis. Perlis. Kedah. Bukan Kedah. Semua ahli ride kali ini menterkedarah dengan lahapnya kerana masing-masing sedang dalam mood kelaparan. Jadi, tiada video ketika mereka semua sedang makan. Apa saja? Makan. Matahari macam matahari dah naik ah. Daripada Melaka sampai ke mana? Merah hujan. Masih tengok dia. Mesra sungguh hubungan di orang berdua. Geli cek tengok. Hak tu eh. Geli pula aku. Aku yang geli. Ya. Kita berada di orang kata pra masuk ke Thailand ya. Pra masuk ke Thailand. Tak jurun Thailand dekat situ. Okey. Kita berada di kedai Pak Lang. Terima kasih. Makan nasi belau sarapan pagi. Nasi belau macam kat Kelantan tapi sedap jugalah. Mana-mana sikit kan. Dia ada kita kita makan sini. Kita akan pergi ke Padang Besar terus. Kita akan melalui laluan Cuping. Dua tapi belak depan, kiri, belok kanan. Alright. Mana kalau cuaca kat sini? Alhamdulillah cuaca kat sini memang sangat-sangat nyaman, damai dan tenteram. Kalau di Melaka dan yang dibuat di sekitar selatan, takziahlah pada masa-masa panjang kita lah. Mudah-mudahan bertambah atas ujian ni. Ya. Yeah. Abang Mazhar kita apa? Sedang tengok. Dan ni apa? Apa jadi pada rumah dia? Okay, alright. So, kita check-in pukul 3. Check-in homestay. Alright.
Boleh lah, kita pelan-pelan. Pertama nak pergi bayar dulu. Kau dah bayar dah? Belum. Haa, boleh lah. Minum air, berapa air dulu. Makan sudah, minum pun sudah. So lepai ni kita semua akan ke Bazar Padang Besar pula. Kat sana nanti, kalau ada siapa-siapa yang nak beli kicain kah, minyak pelincir kah, bolehlah borong kat sana. Yeay, kami dah sampai Perlis dah. Suka ah sungguh nak sampai Perlis. Di bulatan inilah, merupakan titik paling panas pernah direkodkan, iaitu 40.1 darjah Celsius. Okay, sekarang kita dah sampai Padang Besar eh. Ya, Padang ya. Besar. Sama dengan geng-geng daripada kata Bemban dia, Kesang dia. Semua dah anak didik Din Berambui. Kita berada di Padang Besar sekarang ni, di kompleks arcade ni di Padang Besar. Ya, untuk orang yang meniaga di sini setelah terkesan dengan COVID-19 wars. So, mereka telah menekan perniagaan. So, kita kena support dia orang lah. So, datang sini, kita akan habiskan duit. Ya. Pay minimum pun RM200.50. Okay, kita akan beli barang ke apa. Nak beli totong boleh. Siapa yang nak beli totong, nak beli patung-patung apa, nak balik kan. Lah, untuk sembahan majusi. lepas tu nanti kita akan beli minyak. Nak beli magic tissue. Magic tissue? Lepas tu kita akan isi minyak dekat Petronas. Lepas tu, kita jalan lagi. Kita cari gunung Daik Kecaman 3 Abang Majlan. Oh, tadi? Nampak tadi? Nampak kan? Gunung Kecaman 2 kan? Nanti kita cari. Okey, tak apa-apa kita shopping dulu. Jom. Bukit Cabang. Wow, dia. Selesai pusing bazar Padang Besar, kita isi minyak kat Petronas Padang Besar pula noh. Bazar Padang Besar sudah, Petronas pun sudah, atas permintaan dari salah seorang ahli raid kita. Dia request nak pergi tempat jalan raya paling utara di Semenanjung Malaysia. Laluan ini akan melalui Felda Mata Air dan bukannya Mat Tahir. Sebelum tiba ke destinasi yang kami tuju itu, ada sekatan pengawasan sempadan dan kami tidak dibenarkan melalui jalan itu kerana katanya tempat tu betul-betul bersebelahan dengan sempadan Thailand. Kami disuruh berpatah balik dan jika kami ingkar, mereka akan melepaskan anjing untuk halau kami. Haha, tipu je tu. So, terpaksalah kami akur dengan arahan pihak berkuasa. Selepas selesai bergambar di Felda Mata Air, kami ambil kesempatan pula abadikan kenangan di Bukit Cabang Mari yang terletak di Arau. Uniknya bukit ini adalah ianya berbentuk dua buah bukit bersebelahan dan tidak bercantum. Cantik pemandangannya.
1 hour later. Perut kami lapar lagi. Kali ini lagi hebat dari sebelum ni. Dan memaksa kami menteka darah lagi untuk kesekian kali. Kali ni, kami makan di restoran Muhammad Noor, a.k.a. Pak Chot yang terletak di Kanga. Oh, tu sana pula. Double. Mana mana kau tiga dah habis? Ya. Laju lah. Siapa yang lepas naik tadi? So, tiga jari je. Tak ada semua, semua jenis macam bergendak nak makan tau. Bernafsu. Dia macam lunch. Aku tambah agak. Air tengok air, berapa gelas nak? Tak lah, sekali-kan. Lunch and minum petang. Miao punca. Miao punca semua makan macam ni. Kau yang satu dulu? Tadi elok bersayang-sayangan, sekarang bergaduh-gaduhan pula. Dah letu, berbaik-baiklah ya. Dah sampai kita ke homestay. Gua memang dulu. Oh, homestay dah. Dua katil ni. Ha? Dua. Yang oh, ni kembara ni. Ni kembar. Boleh ah. Oh, baik ah. Homestay dah besar ah. Memang ngam ah. Ini berapa nak balik? Oh. Besar. Oh, tak apa, sensor. Tower ramen panggil dia. Oh. Tower ramen. Apa? Toilet. Siapa nak tidur sini? Oh, tidur sini. Boleh lah. Engkau nak tidur dengan Miao sini? Ya, baby. Tidur sini lah. Baby. Ha. Panggil baby. Baby, naik sini baby. Kasihan kau eh. Kau tengah sengayut eh. Nak ada toilet. Ini asalnya macam dia buat apa sofa katil eh. Apa? Selesa. Aku tak apa, aku duduk belakang okey. Ada aircon. Oh, besar lah rumah dia. Ada mesin basuh. Itu pengering lah. Apalah pognik. Itu pun tak tahu. Mat Salih panggil dryer. Kita rehat dululah ya. Nanti malam ni kami nak keluar makan lagi. So, kita jumpa malam ni pula eh. Okey, sekarang kita semua siap-siap nak keluar. Makan, lapar. Ya, alhamdulillah inilah letak kita iaitu di ni, Dina Homestay. Yang mana ini aku dah tempat daripada booking.com, alhamdulillah dapat juga semua bilik puati besar. And then kita dah apa? Mas. Jom. Apa? Oh, Mas. Oh, okey. So kita nak keluar makan. Tak tahu kat mana, mungkin pergi Kuala Pelis, tak tahu nak makan apa. Makan ringan-ringan je kot lah, tak payah makan mahal-mahal, bazi je. Makan yang seadanya lah, seadanya je. Okay. Itulah aktiviti kita malam ni.
Sebab malam ni kena tidur awal, esok pagi subuh nak pergi ke tempat nak tengok ni lah. Wan Nano. Wan Nano Wang Kilan. Datang ke Wang Kilan ke tak tengok Wan Nano. Tak cukup rukun je. Tak cukup rukun awal Wang Kilan. Room Wang Kilan ada 10. Okay, alright. Silakan, silakan macam ni kepada Abang Botak ni. Tak Abang Mat ni. Okay, Wang kan? Jalan-jalan cari makan. Apa? Apa? Jalan-jalan cari makan. Rasa masakan ikan bakar di Kuala Perlis. Okey. Kan nak rasakan suasana malam minggu di Kuala Perlis. Ayuh kita. Oi, apa pakai kata ah? Kita buat slipper. Eh, boleh slipper ya bang. Slipper tak bawa. Kesian sungguh saya tengok lampu signal motor Abang Mazlan. Kelihatannya seperti budak-budak main TikTok pula. Kelip-kelip ku sangka api. Bila semua dah siap sedia, jomlah kita ke kedai ikan bakar di Kuala Perlis. Mengikut dari pengalaman kawan Pognik, kedai kat situ boleh tahan juga sedap, sehingga menjilat buku lali. Ikan bakar ni adalah one of the Malaysian local route. Route 194 194 tak silap aku lah. Betul, Route 94 tu. Betul. Yeah, Route 194. Tempat lagi cerita. Ikan bakar Wall Place. Ada, aku ada sticker dia juga. Dia cuan dia juga. Kalau ada kosong kat luar boleh, boleh cari. Orang dia memang agak ramai. Ambil mana, mana-mana ambil, ambil paket 150. Mana beri, saya berikan lah boleh. Ambil paket 150. Lepas tu air juga, air sirap tu. Boleh? 1 hour later. Testing, testing, satu. Ya, bang, tengok demo. Macam mana kita menggunakan 3 straw dalam satu cawan. Sila demo. Itu rupanya. Ini yang kita panggil apa? Ya. Biar kena lagi kan. Sampai kesembuh je. Kita ya, awak paling dekat. Lauknya semua dah sampai. Nasinya mana? Kami tak boleh makan tanpa nasi. Nanti tak kenyang. Ayo, pening cek macam ni. Nasi ada, lauk tak ada. Ni lauk ada, nasi tak ada. Semua tiba-tiba. Ada tu gula-gula. Steam. Tom yam campur. Dan ada sekap bakar. Kailan ikan tawar. Ya, sekap bakar. Ini kita siram ikan sekap dengan air mawar. Ni sup air mawar kita panggil. Ya, India. Okey. Abang Mazlan sedang main ikan ini nak ikan dolphin ke apa? Sekap bakar. Sekap bakar Masalahnya tadi ikan ni sekap bakar dia panas. Sekarang ni tunggu nasi dia sejuk. Ya ke? Cuba sikit. Sekap frozen. Sejuk. Sekap frozen. Tengok ais satu. Dengan ais kosong satu jam. Okey. Makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina
Amin. Sudu tak ada eh? Sudu tak ada. Sudu. Alamak. Dah tua dia. Okay, selesai sudah kita makan ikan bakar pada malam ini, bertempat di Dia Ikan Bakar and Seafood. So sekarang pun dah pukul 11, hampir 11.20 malam. So masa untuk bergerak lah sekarang. Baiklah, sampai di sini dulu untuk cerita pada hari kedua, iaitu hari ini. So, kami kena balik awal ni sebab nak tidur awal. Kenapa pula kena tidur awal? Sebab, esok pagi, awal pagi selepas subuh, kami nak gerak ke Wang Klian nak tengok awan nano. So, kita jumpa subuh esok ya rakan-rakan sekalian. Bye-bye.